1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Ian, lu teman gue kan? Teman. Jadi gini, maksud kita datang ke sini. Oh gitu. Belum juga cerita nih. Jangan lama-lama, Pot. Aku buru-buru nih. Mau ngapain? Aku mau bengong. Boleh saya ikut? Boleh. Udahan ah, Pot. Ya udah. Jadi kamu mau cerita apa tadi? Jadi gini. Jadi ada apa kamu datang ke channel kami Wayan Animasi PowerPoint? Kita lagi nyari kerjaan. Emang hilang di mana? Makanya kalau naruh yang hati-hati. Apa jangan-jangan jatuh di semak-semak? Ini Om bantu nyari nih. Om, mohon maaf, kita kesel nih. Kesel sama siapa? Sama Om. Oh, sama saya. Buat melampiaskan kekesalan saya, boleh saya plorotin sarung Om? Boleh. Astagfirullahaladzim, gak sopan. Memanglah channel ini gak ada attitude-nya. Astagfirullahaladzim, orang tua dikerjain. Kurang ajar memang, seperti kreatornya. Kalian jahat, Om Donodai. Sini yang cuci, Om. Makasih ya, Ian. Sama-sama. Nah, gimana, Bang? Ada info dapat kerjaan? Belum dapat, Pul. Kayaknya kita salah channel. Tahu gini mending ke channel John LBF tadi. Nanya Ian sama Om Syamsuddin gak ada otak semua. Lah, terus gimana? Coba kita tanya ke Kana. Kana, ada kerjaan gak di sini? Kita lagi butuh duit. Apa aja kita kerjain, yang penting dapat duit. Aku bosan kepala botak. Oh, serahkan saja padaku. Ambil tanah. Ambil air. Nah, tinggal nunggu sharing, nanti juga numbuh. Numbuh rambut? Numbuh toge. Aku nanam kacang hijau tadi. Nggak ikut-ikutan gue apot. Wah, marah nih. Saitama marah nih. Yeay, akhirnya aku nggak botak lagi. Berapa biayanya? 200 ribu. Nih, yeay, aku nggak botak lagi. Orang pada jauh-jauh ke Turki, cangkok rambut. Dia ke monyet, cangkok toge. Yeay, nggak botak lagi. Yah, lepas. Kalian kesini mau ngapain sih, Pot? Ceritanya panjang. Nih, nonton YouTube gua aja nih. Nih yang part 1, nih yang part 2. Ah, tonton deh tuh. Ayo, Om, nonton. 2000 years later. Gimana? Udah paham kan kenapa kita kesini? Belum, Pot. Lah, kan udah nonton. Lu nonton apa sih dari tadi? Geser dikit. Wah, iya, bubar, fokus. Jadi gitu ceritanya, Ian. Intinya kita butuh duit gede buat nolongin Ola. Kalau itu coba kita tanya ke beliau. Om, apa ada pekerjaan buat kita yang bayarannya lumayan? Kebetulan sekali beberapa anak buah Om sedang melakukan misi pencarian artefak kuno di sebuah pulau. Tapi sudah satu minggu mereka tidak kembali. Waduh, sepertinya tempat itu berbahaya. Bukan karena berbahaya. Lalu kenapa mereka tidak kembali? Karena belum Om jemput. Iya. Ngapain kalian ikut-ikut? Biar lucu aja, Om. Iya. Iya. Baiklah, Om tugaskan kalian untuk mencari artefak kuno itu. Kalau kalian berhasil membawakannya ke sini, kalian akan dapatkan ini. Koper buat nyimpan uang. Hah? Iya, kalian dapat koper ini. Kita lebih butuh duitnya, Om. Janganlah, koper aja lah. Ah, nggak mau ah. Ayolah, maulah. Misi susah-susah cuma dapat koper doang. Ya udah, kalian dapat duitnya. Nah, gitu dong. Ayo berangkat. Boleh Om ikut? Ah! Tahu gini Om gak ikut.